Selamat makan, guys. Nah, ini makan malam kita hari ini ya, dengan cumi tumis pedas ala-ala Chef Sofi, guys. Ini cumi tumis pedas. Ini nanti suami saya pedesin nggak ya? Terus ini ada buncisnya, udah kayak gini aja. Ini ada ayam Hainan Chicken Rice sama menu wajib kita, guys, sayur godong telor rambat. Pedesin parah. Enak mah? Pepela. Nah ya. Nega. Buwe. Buwe. Katanya nggak pedes, guys. Kita mau masak cumi, guys. Hari ini kita mau masak cumi, guys. Ini kita buang ininya, guys. Nih. Ini kayak gini ya. Cumi kan seperti ini ya, guys. Jadi itu apa namanya? Ini itu harus kita buang karena di sini itu keras banget dia. Nah, kayak gini. Kayak gini. Kita oseng-oseng aja, guys. Ini kayaknya ada telurnya loh. Wah, ini, guys. Ada telurnya, guys. Wah, ini juga ada telurnya, guys. Ada telurnya. Nah, guys, ini saya mau apa namanya? Alubi dulu cuminya ya, guys. Jadi kita alubi dulu, guys. Di alubi sebentar. Dan ini telurnya biar nggak pecah, ini saya nggak iris telurnya. Nah, ini sebentar aja udah, guys. Jangan cocok halo, guys. Oh, seperti ini aja udah, guys. Jangan cocok halo. Kita mau tumis buncis, guys. Kalau di sini tumis buncisnya simpel banget. Jadi cuma pakai bawang aja, digeprek. Buncisnya kita masukkan. Jadi cuma kayak gini aja, guys. Dikasih bawang, geprek, terus bumbu penyedap sama garam, udah. Jadi sebentar banget ya. Nah, kita masak cuminya, guys. Kita masak cuminya, saya kasih bawang brambang biar tak kayak di Indo. Biasanya sih suami saya nggak mau, biasanya bawang aja, tapi ini saya masak. Saya kasih cabai dua biar biar ada pedes-pedesnya sedikit. Kita masukkan cuminya. Nah, ini telurnya nggak saya itu, guys, nggak saya apa namanya gunting. Kita kasih bumbu penyedap, kasih garam, saya mau kasih kecap sedikit nanti. Kita kasih kecap manis sedikit, sedikit aja. Kecap manisnya Taiwan, guys. Sedikit aja. Jadi kita kasih kecap asin di sini. Terus sama apa namanya, kita kasih merica sedikit. Ini, guys, kita masukkan daun bawang, daun brambang. Enak, guys. Mantap jiwa. Oh, pedes, guys. Pedes, guys, padahal gue cuma dua loh. Gimana ini nanti? Suami saya mau makan gak ya? Suami saya mau makan tidak ini nanti, guys. Oke, guys, sudah matang, guys. Jadi sebentar aja ya.
masak cumi itu sebentar aja guys, biar nggak alot. Nah, kita masak sayur wajib di rumah kita guys, di rumah saya. Itu sayur godong telo lambat. Suami saya, favorit suami saya itu sayur godong telo lambat. Tapi enak guys, enak kok. Nah, ini menu makan malam kita udah selesai. Masaknya udah finish already, siap dihidangkan. Menu simple dan sederhana. Hai guys, kita makan seng cumi apa tumis cumi. Wah, nasinya hangat guys, ini dingin banget ya, anget-anget segone anget-anget, makmes apa adanya. Saya masih pakai sambal bikinan saya, enak banget ini guys. Promosi nyala siapa? Suami saya nggak mau guys. Enak gak? Tumis itunya enak. Pengtang, tahu pengtang nggak guys? Pengtang itu kalau di tempat kita itu apa ya? Cari bujuku pengtang. Makan nasinya yang banyak. Itu saya guys. Nah itu dulu ya guys, tadi masak-masak terima kasih untuk sahabat yang sudah mengikuti saya dari awal sampai akhir, dari masak tadi ya, masak cumi pedas ala Chef Sofi. Dan ternyata semuanya habis guys. Oke, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, cek-cek.